들어와 들어살 오케이 그만 들어
Ini pose yang untuk kesini. Segitunya, segitunya kita bekerja keras dan akhirnya akan ada juga pasti penghargaan-penghargaan lain. Alhamdulillah. Kamsa. Ya, ini aja mas. Selalu kesini tegaskan. Kita datang kesini untuk juara satu. Canggahan deh, ini punya dia. Cuma hadir aja di SEA Games. 지금부터 우리가 두 경기 잘 하고 있으니까. Dari sekarang kita udah dua pertandingan terakhir ini udah bagus. 마지막 우리가 우승할 때까지는 정신껏 그러고. 그러니까 kita 너무... juara, mental jangan dilepas. 우리 응원 오신 장한님들 감사의 생각하고. Harus berterima kasih kepada bapak menteri di sini. 우리가 오늘 더 좋은 모습 더 많이 보여줘야 돼. 다시 lebih buktikan lagi di lapangan nanti. Oke. Oke. Thank you. Terima kasih. Tuan, jadi ya, kamu mendapat kepercayaan dari menit pertama dan alhamdulillah mencetak gol dan menang 4-0. Komentar kamu bagaimana? Alhamdulillah ya Mas ya, bisa mencetak gol di debut di SEA Games ini. Senang pastinya, kalau mau perasaan pasti senang dan hasil juga baik untuk pertandingan hari ini. Semoga ke depan kita lebih baik lagi, bisa lebih konsisten dan buat saya pribadi juga lebih konsisten. Dengan satu gol itu setidaknya menambah kepercayaan diri nggak untuk next pertandingan selanjutnya kan melawan Myanmar nih? Ya insya Allah mas, 6 pertandingan. Kondisimu bagaimana saat ini dan tim setelah tadi pertandingan? Oke, okay, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Komentar kamu terkait pertandingan Myanmar, kamu melihat tim Myanmar itu seperti apa sih? Myanmar ya tim kuat sih mas ya, cuma kita percaya sama taktik pelatih dan kita lihat aja nanti gimana pertandingan selanjutnya. Menurut kamu kunci sukses kemenangan tadi apa sih? Kan walaupun sempat di 6-7 menit pertama ya sempat kesulitan ya 10 menit awal. Kuncinya mungkin ya kita sabar, kita ikuti instruksi pelatih semua dan kita kerja keras semuanya. Kita saling nutupin kesalahan satu sama lain dan mungkin itu sih Mas. Gol tadi dipersembahkan untuk tentunya buat kedua orang tua, buat pasangan saya dan keluarga Indonesia. Keluarga saya juga, kakak adik saya. Celino, pertandingan tadi kita ketahui alhamdulillah menang 4-0 dan jalan ke semifinal semakin terbuka. Komentarnya bagaimana nih? Yang pertama pastinya saya pastinya bersyukur pada Tuhan juga kita bisa menang 4-0 lawan Filipina, juga itu kerja keras tim dan official semua seluruhnya. Tadi kan mencetak salah satu gol. Gol tadi kamu persembahkan untuk siapa dan ini menjadi gol perdana ya di level yeah. Usia 23 ya. Yeah. Bagaimana perasaan Marcelino? Untuk siapa? Yang pertama ya pastinya untuk masyarakat Indonesia. Musim pertama. Ya
Yakin. Ya apa lagi? Gak apa-apa tangis kota. Yang pertama goalnya tentunya untuk masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami sampai sekarang dan untuk orang tua juga. Indonesia, Pom, persiapan okay. Selanjutnya melawan Myanmar, bagaimana nih persiapan apalagi cuma satu hari ya jeda pertandingan ya? Ya persiapan melawan Myanmar tentunya kami meres satu hari nggak jadi alasan buat kita untuk menunjukkan yang maksimal dan yang terbaik. Tentunya kita siap dan mau memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Meskipun barusan tadi laga Vietnam Myanmar kan 1-0 menang Vietnam, sebenarnya cukup seri aja. Tapi dari hati Marcelino, dari keinginan sendiri Marcelino, cukup seri atau harus menang lawan Myanmar? Ya, ya buat laga tadi Vietnam atau Myanmar nggak terlalu penting lah, penting nggak penting lah, tapi kita fokus buat tim kita sendiri, gimana kita mau seri atau menang itu tergantung ya indikasi yang atas lah. Ya intinya kita mau menang lah Myanmar.일단 베트남 미얀마 경기는 경기장에 직접 보고 갈 것입니다. 그리고 엘칸은 일단 미얀마 경기에는 출전하지 않을 것입니다. 전체적으로 경기 내용에 있어서 니키가 잘 풀어줬다고 보는 것을 정확하게 잘 봤다고 저는 판단하고 있고 니키가 이번 대회 와서 세 번째 경기 중에 오늘 가장 눈에 띄게 잘해줬다고 저도 전체적으로 경기 내용에 있어서 판단을 그렇게 하고 있습니다. 그리고 우리 두 번째 시험에 있어서 세 선수 교체하면서 노날도 마르셀리노 다 교체에 들어가지만은 베트남한테 우리가 치고 난 다음에 제가 그런 인터뷰를 했지만은 이 선수들은 이제 18세밖에 되지 않는 어린 선수들이기 때문에 좀 더 경기에 있어서 계속 경험을 만들어주고 경기에 있어서 좀 더 친숙해지면 앞으로 무궁무진하게 발전할 수 있는 선수이기 때문에 우리 인도네시아 미래를 보고 지금 계속 경기를 뛰고 있습니다.